Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, dan di video kali ini gua akan sedikit berbagi tips ya, cara top up atau beli BC di PUBG Mobile. Jadi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua biar gua bisa makin semangat terus buat konten-konten dan review tutorial menarik lainnya. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian pilih tanda plus yang terdapat di samping BC. Oke, di sini gua coba contoh, gua pilih yang paling tengah, itu paling diminati karena ada diskonnya. Jadi untuk metode pembayarannya kalian bisa sesuaikan dengan akun kalian. Jadi bisa menggunakan kartu kredit, pulsa, Alfamart, GoPay, ShopeePay, dan Indomaret. Jadi di sini untuk metode pembayarannya itu sesuai akun kalian. Kalau misalkan kalian ada saldonya di akun Gojek, kalian bisa menggunakannya dengan akun GoPay kalian. Oke, di sini gue coba contohin, gue melakukan pembayaran melalui Alfamart. Nah, jadi untuk keterangan harganya di sini Rp42.149.40. Nah, kemungkinan nanti untuk di pembayarannya itu di Alfamart ya, itu kisaran Rp46.000 ya. Jadi untuk biaya adminnya itu kurang lebih 4-5.000. Jadi semakin besar kalian membeli basis atau semakin besar kalian bertransaksi, maka biaya admin atau pajaknya itu semakin besar juga. Jadi mungkin cukup sekian video tutorial pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe channel gue biar gue bisa makin semangat terus buat konten-konten dan review tutorial menarik lainnya. Dan kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.